Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu salamu ala rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Amma ba'd, hadratil afadil, para kiai, fil muqaddimah, Rais Syuriah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Jawa Barat, mohon maaf, Kiai Abu Bunyamin, beserta jajaran Syuriah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat dan para kiai yang hadir, yang saya hormati, saya lihat hadir juga tadi Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Khazin Humaidi, yang saya hormati Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Hasan Nuri, yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil dan jajaran pemerintahan yang hadir, termasuk dari TNI dan dari kepolisian, Saudara Juhadi Muhammad, Ketua Tanwidiyah PWNU Jawa Barat. Saya tadi datang membawa juga seorang Ketua Tanwidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pak Amin Said Husni. Jajaran pengurus wilayah Jawa Barat yang hadir dan para pengurus cabang seluruh Jawa Barat yang hadir, fima'i cukup. Alhamdulillah, mungkin ini pertama kali saya bertemu lagi dengan bapak-bapak sekalian, para pengurus wilayah dan pengurus cabang seluruh Jawa Tengah sejak sesudah muktamar yang lalu. Dan alhamdulillah tadi sudah dibaiat ulang oleh Pak Juhadi untuk setia kepada PBNU. Saya berpikir tadi kenapa ada ide untuk membaiat ulang semacam ini. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa rupanya ini memang sudah menjadi pola pikir banyak orang NU selama ini, sejak cukup lama, bahwa kita membutuhkan kesetiaan yang total. Kita membutuhkan kesetiaan yang paripurna dari jajaran NU supaya NU ini bisa betul-betul bergerak dengan efektif. Banyak inisiasi dikembangkan, banyak gagasan dikembangkan yang berpusar pada masalah keinginan untuk membangun kesetiaan ini. Maka kita bisa lihat misalnya ketika di lingkungan NU ini diadakan upaya-upaya pelatihan kader. Isi atau kurikulum dari pelatihan-pelatihan kader itu didominasi oleh
ajakan untuk setia kepada organisasi. Ketika kita membuat program untuk pendataan warga, termasuk dengan menerbitkan kartu anggota, maka yang diharapkan dari situ adalah supaya kita punya cara untuk terus membangun kesetiaan kepada organisasi. Saya kira ini juga yang membuat Pak Juhadi tadi membaiat cabang-cabang untuk setia kepada PBNU. Saya enggak tahu, padahal kalaupun tidak setia juga kenapa. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, sejak saya dan teman-teman yang saya ajak untuk bergabung di dalam pengurus besar ini mulai bekerja untuk mengawali masa bakti tahun 2022 sampai 2027 ini, kami mengembangkan satu cara berpikir yang agak berbeda, yang mungkin justru bisa dianggap sebagai pembalikan dari cara berpikir yang selama ini banyak berkembang di antara kita semua. Kalau selama ini kita berharap bahwa warga atau jamaah Nahdlatul Ulama ini mau berkontribusi kepada organisasi, maka sekarang kita balik, bahwa organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama ini justru harus melakukan pelayanan untuk warga. Nah, ini nanti akan punya konsekuensi yang cukup luas. Di antaranya adalah, ya karena memang ini membutuhkan satu penyiapan skema sistemik sejak awal, maka kita juga tidak ingin menunggu terlalu lama. Mungkin sepanjang sejarah, PBNU periode ini yang paling cepat terbentuk dibanding periode-periode yang lainnya. Kita selesai muktamar tanggal 25 Desember 2021, dan kita sudah selesai menyusun seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama, menyelesaikan rapat formatur pada tanggal 5 Januari 2022. Dikira-kira hanya 11 hari sesudah muktamar. Dan langsung kita kukuhkan tanggal 31 Januari yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Harlah sampai dengan yang terakhir pada tanggal 5 Maret 2022 yang lalu. Jadi ini Pak Amin Said Husni, Pak Saifullah Yusuf, Sekjen, dan teman-teman yang lain, mereka ini belum sempat libur sejak selesai muktamar yang lalu sampai hari ini. Kalau Pak Saiful itu malah bukannya sejak muktamar, beliau sudah sejak Juni tahun lalu belum sempat libur. Karena tim sukses dia. Jadi teman-teman ini memang yang di PBNU memang segera kemudian bekerja untuk menyiapkan segala skema sistematis tentang bagaimana organisasi kita ini ke depan akan dikelola.
Nah, di antaranya pertama-tama yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah menyiapkan dulu agenda-agenda besarnya. Alhamdulillah kita sekarang sudah punya agenda-agenda besar nasional yang nanti akan dijabarkan ke dalam program-program yang dilaksanakan di wilayah dan cabang. Saya kira Bapak-Ibu sekalian sudah mengikuti, kita punya kesepakatan kerjasama dengan berbagai kementerian, dan kita juga punya kesepakatan dengan berbagai pihak swasta yang nanti akan mewujud dalam agenda-agenda nasional untuk dirinci jadi program-program yang dilaksanakan di wilayah dan cabang. Nah, setelah agenda itu ada, pekerjaannya ada, baru kita lengkapi PBNU ini dengan lembaga-lembaga. Alhamdulillah kemarin kita sudah menggelar rapat gabungan Suriah dan Tadwiriyah, dan alhamdulillah sudah terbentuk lengkap seluruh susunan lembaga-lembaga PBNU ini yang pekerjaannya sudah tersedia. Jadi nanti yang ditunjuk untuk masuk di dalam lembaga-lembaga dan badan-badan yang dibentuk di PBNU ini, mereka tinggal mengerjakan pekerjaan yang sudah ada. Tidak usah ngarang-ngarang kerjaan sendiri. Karena pekerjaannya sudah ada. Sudah ada agenda nasional yang harus digulirkan. Nah, wah ini yang jawab luar biasa, yang Jawa Barat ini sampai ujian berhari-hari, sampai merekrut lebih 1.000 orang untuk menjadi pengurus lembaga ini. Ya ini ide bagus juga, ya. Supaya paling tidak yang menjadi aktivis NU itu ya jumlah pengurusnya itu. Ya. Kalau bisa diperbanyak saja. Kalau pengurusnya ada 40 juta seluruh Jawa Tengah, lumayan. Seluruh Jawa Barat ini ya lumayan juga nanti. Yang penting ini pekerjaannya jelas. Ya, maka setuju saya, ini luar biasa sekali kalau pengurus dites segala ini. Di ada assessment pengurus seperti calon pejabat publik. Ya. Prinsipnya adalah bahwa pengurus itu menduduki jabatannya untuk melakukan pekerjaan tertentu. Bukan sekedar untuk mendapatkan kehormatan khusus yang ada pada jabatan itu. Nah, kita nanti akan mengembangkan agenda-agenda yang di breakdown menjadi program-program di cabang-cabang. Nah, sehingga nanti Bapak-Ibu sekalian, para pengurus wilayah dan pengurus cabang, nanti insya Allah dalam waktu dekat akan segera menerima macam-macam instruksi dan informasi dari PBNU untuk mulai mengerjakan program-program itu. Dan jangan khawatir, karena sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program itu juga sudah ada. Jadi tidak perlu menunggu hibah dari Pak Gubernur. Nah, idenya adalah memberikan pelayanan kepada warga, sehingga warga yang kemudian melibatkan diri di dalam Nahdlatul Ulama ini adalah warga-warga yang sungguh-sungguh mendapatkan maslahat dari Nahdlatul Ulama, yang nyata-nyata mendapatkan maslahat dari Nahdlatul Ulama. Nah, ini nanti akan terkait dengan
skema sistematis tentang pengelolaan organisasi ini yang akan juga punya kaitan langsung dengan masalah keanggotaan dan kaderisasi. Itu sebabnya kemarin di dalam rapat gabungan juga sudah kita tetapkan bahwa mulai sekarang kita melakukan moratorium penerbitan kartanu dan moratorium kegiatan pelatihan kader. Untuk apa? Untuk menata ulang dulu, karena kita sedang menyiapkan sistematika baru. Supaya nanti barang siapa memegang kartu anggota NU, dia mendapatkan maslahat yang nyata dari kartu yang dia pegang itu. Jangan cuma dapat kartu tok tapi enggak ada maslahat apa-apa. Apalagi bikin kartunya harus bayar, ini enggak akan kita hindari nanti. Mudah-mudahan bisa. Karena sebetulnya tidak sulit untuk melakukan itu. Demikian juga pengkaderan akan kita bangun, kita susun ulang. Karena kemarin ada inisiatif ini, ada inisiatif itu, sehingga ada jalur pengkaderan yang berbeda-beda. Nanti kita lebur supaya satu sistem dengan kedudukan struktural yang jelas di dalam organisasi. Nah, kita bikin moratorium dulu supaya enggak nambah-nambahi masalah. Sebelum solusinya ini kita adakan, ya ini sama kalau sampean sakit dan harus diobati, maka sebelum ada obatnya, ini hal-hal yang menjadi bagian dari sakit itu yang harus di bahasa Jawanya ditarai dulu. Jangan dimakan dulu, jangan dilakukan dulu. Nah, baru setelah diobati kita kembali ulang lakukan dengan sistematisasi yang lebih tertata. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada dasarnya Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Maka khidmah kita yang paling utama itu adalah khidmah diniyah ijtimaiyah. Agenda atau program-program utamanya NU itu ya program-program keagamaan dan sosial. Kalau kemudian kita melakukan usaha ini itu untuk menggalang dana dan sebagainya, ini adalah untuk mendapatkan biaya bagi pelaksanaan agenda-agenda keagamaan dan kemasyarakatan itu. Jangan dijadikan tujuan utama. Karena kadang-kadang banyak di antara kita ini karena selama ini nunggu hibah kelamaan, akhirnya yang dipikir itu cuma bagaimana caranya supaya NU ini bikin kegiatan-kegiatan ekonomi. Sampai-sampai dijadikan tambahan judul di dalam peringatan harlah hari ini. Menghijaukan bumi, mandirikan ekonomi. Ya boleh saja, tapi untuk apa? Tujuannya apa itu harus jelas. Penggunaannya nanti apa harus jelas. Karena sekali lagi kita harus ingat bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah diniyah ijtimaiyah, bukan jam'iyah iktisodiyah. Maka kegiatan utama kita bukan kegiatan ekonomi. Program utama kita bukan program ekonomi. Program utama kita adalah
program-program sosial dan keagamaan. Program ekonomi kita itu adalah program ekonomi yang punya kerangka sosial. Misalnya apa? Misalnya mengembangkan dinamika ekonomi yang lebih baik di kalangan masyarakat. Kita ini PBNU sudah berhasil membuat kesepakatan dengan beberapa kementerian yang nantinya akan terkait dengan ini dan beberapa pihak swasta. Kita ini nanti akan punya agenda untuk mencetak 10.000 wira santri. Kita juga berkaitan dengan itu akan mendapatkan fasilitas untuk menggunakan lahan dari program hutan sosial dari pemerintah. Di sisi lain, kita punya kesepakatan dengan pihak swasta untuk kerjasama usaha yang akan dilaksanakan bersama wirasantri-wirasantri yang akan kita cetak itu. Nah, keuntungannya nanti akan diberikan kepada siapa? Ya, sebagian besar harus diterima oleh warga yang menjadi wirasantri itu. Begitu juga misalnya PBNU membuat program kesepakatan program dengan pemerintah untuk permajaan sawit rakyat. Siapa yang mendapatkan keuntungan ekonomi? Ya rakyat yang punya sawit itu, bukan PBNU. Nah, soal biaya ekonomi atau kebutuhan dana dari organisasi, ya, nanti kita kita ajari nanti gimana caranya supaya PBNU sudah nemu cara yang apalagi kalau ditambah hibah itu bisa lebih efektif lagi. Ya. Tapi insya Allah ini cara yang jauh lebih efektif dari yang selama ini kita kenal. Dan nanti akan kita ajarkan kepada PBB bagaimana caranya melakukan penggalangan dana tanpa membuat proposal. Ini pentingnya. Tanpa membuat proposal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, walhasil kita ini punya beban tanggung jawab yang besar, punya pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nahdlatul Ulama ini adalah 50% lebih dari seluruh populasi Muslim Indonesia. Di orang Islam itu kalau ditanya di Indonesia ini, yang ngaku NU itu ada 50,7%. Ini beban tanggung jawab yang besar sekali. Saya katakan begini ini karena ini pengurus semua. Yang hadir di sini ini pengurus semua. Ini tanggung jawab. Jadi kalau saya kebetulan tidak pegang data untuk Jawa Barat. Jawa Barat ini yang ngaku NU berapa persen? Di Jawa Barat ini tadi dikatakan ada 49, penduduknya 45 juta, 50 juta, 50 juta penduduk Jawa Barat. Itu yang berapa persen yang NU? Itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk kita layani. Sehingga pekerjaan kita ini memang ya banyak sekali nanti. Kalau kita betul-betul ingin melaksanakan tanggung jawab melayani tadi. Itu sebabnya saya umumkan kemana-mana bahwa kita tidak ingin warga ini mengundang ketua umum untuk acara Mau'idhoh Hasanah. Ini tadi masih disebut Mau'idhoh saja ini hari ini. Ya. Karena selama ini, dan saya itu begitu habis muktamar, itu undangan penuh
bertumpuk-tumpuk, isinya undangan mau idoh hasanah semua. Mulai dari khol sampai walimatul tasmiyah, walimatul tasmiyah, sampai walimatul tasmiyah itu mengundang mau idoh hasanah ketua umum PBNU. Itu kalau dilayani, ya tidak ada waktu untuk melaksanakan tugas organisasi. Pekerjaan kita banyak sekali, beban kita berat sekali. Nah terus gimana dengan keluhannya Pak Juhadi tadi? Kita tidak punya gaji ini gimana? Nanti kita ajari gimana caranya supaya dapat gaji. Jangan khawatir. Sebetulnya ini ya apa soal yang tidak terlalu sulit sebetulnya. Banyak teman-teman kita ini yang tahu caranya. Cuma selama ini belum pernah dikerjakan dalam kerangka organisasi. Maka sekarang ini kita bentuk Badan Pengembangan Inovasi Strategis untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam organisasi. Sehingga apa yang selama ini menjadi keluhan kita, menjadi hambatan kita dalam berkhidmah, ini bisa diatasi dengan cara-cara baru yang inovatif. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur tentang realitas warga kita, tentang bagaimana posisi penting dari masjid-masjid kita, ini adalah masukan-masukan yang sangat berharga. Nah, maka khususnya untuk Jawa Barat ini, khususnya ya nanti hendaknya dipikirkan bagaimana menyalurkan berbagai macam program organisasi itu, agenda-agenda organisasi itu melalui misalnya, melalui masjid-masjid seperti yang disarankan oleh Pak Gubernur tadi. Nah, demikian juga kita perlu mengubah cara berpikir kita tentang bagaimana mengarahkan khidmah kita ini. Kita warga kita ini banyak, tetapi masalahnya tidak mudah untuk ditandai. Ini orang yang NU yang mana, yang tidak NU yang mana, itu makin sulit dibedakan. Sekarang ini tidak sedikit mereka yang ikut demo untuk memprotes NU atau untuk menghujat NU, itu ternyata sama-sama kalau subuhan kunut. Sama-sama pakai solawat, sama-sama tahlilan. Ya. Malah ya sekarang ini yang dulu biasanya itu tidak pernah mau dekat-dekat dengan NU, tiba-tiba ikut-ikutan bikin kegiatan-kegiatan yang mirip NU. Lomba baca kitab kuning misalnya. Ini. Nah karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang ini problemnya bukan soal identitas mana yang akan kita anggap punya identitas yang sama dengan kita. Tapi bagaimana kita menghadirkan maslahat, menghadirkan manfaat untuk sebanyak mungkin orang. Kita hanya berharap bahwa dengan menghadirkan maslahat, maka barokah dari maslahat yang kita hadirkan itulah yang akan menghidupi NU secara lebih besar nantinya. Maka di dalam melaksanakan program-program kita nanti, ya kita tidak usah pilih-pilih, sudah. Pokoknya kita berkhidmah kepada siapa saja. Kita menghadirkan manfaat kepada siapa saja yang mau mendapatkan manfaat.
Kalau bisa ya semua berdapat kok. Seperti Allah Subhanahu wa taala saja menjanjikan surga ini kepada semua orang yang beriman kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Illa man aba. Ya kalau tidak mau ya gimana lagi? Tapi kita persembahkan khidmah kita ini kepada semua orang. Lah tapi itu masih suka menghujat, suka mencaci NU, yaitu karena sedang sakit. Nanti tidak lama lagi mudah-mudahan sembuh. Ya. Karena tantangan kita memang itu. Tantangan kita hari ini yang paling besar adalah kesalahpahaman, prasangka-prasangka, dan kebencian kepada Nahdlatul Ulama. Kita tidak perlu melawan dengan cara yang negatif, kita melawan dengan cara menghadirkan maslahat yang lebih nyata untuk semua. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini dengan membawa makna yang lebih berarti. Sekarang saja ya berbagai pihak sebetulnya bukan hanya pihak-pihak internasional ya. Di dalam negeri sendiri ini berbagai pihak sudah semuanya mengajak bertemu PBNU. Ada organisasi-organisasi Buddha, organisasi Kristen ya, sudah bertemu dengan PBNU, organisasi-organisasi Islam yang lain. Belum lama ini saya bertemu Al-Irsyad, nanti ada agenda untuk bertemu dengan organisasi-organisasi yang lain. Kalau tidak bertemu, ya, kalau tidak datang ke PBNU, ya nanti akan kita suani. Nah, ini menandakan bahwa memang ya kita ini dalam posisi dibutuhkan oleh semua orang. Termasuk juga partai-partai politik semua mengajak bertemu dengan PBNU. Karena itu kita sekarang harus mampu sungguh-sungguh pertama berfungsi sebagai penyangga keutuhan bangsa dan negara ini. Tidak perlu ikut-ikutan menjadi pihak-pihak yang saling berseteru satu sama lain, tapi kita menjadi penyangga keutuhan dan kesatuan bangsa. Sama semangatnya dengan ketika kita berupaya ikut menyumbang bagi upaya-upaya perdamaian internasional sebagaimana yang sekarang juga sudah berlangsung. Mudah-mudahan abad kedua Nahdlatul Ulama yang segera kita masuki tahun depan ini, tidak lama lagi, perlu saya informasikan juga bahwa dalam rapat kemarin PBNU sudah menetapkan panitia penyelenggara Harlah NU ke-100 tahun depan. Sudah kita bentuk. Dan insya Allah rangkaian kegiatannya segera kita mulai bulan akhir bulan April atau awal bulan Mei nanti. Jadi sesudah Lebaran segera kita mulai rangkaian menuju abad kedua Nahdlatul Ulama. Kita ingin supaya masuk abad kedua ini seluruh warga Nahdlatul Ulama dan semua orang yang memperhatikan Nahdlatul Ulama ini sampai kepada satu wawasan yang jelas. Mau kemana Nahdlatul Ulama ini di abad kedua dan kenapa? Kita ini mau kemana dan kenapa kita kesana? Kita ingin menegakkan perdamaian dunia, kenapa kita mau itu? Kita ingin menjaga keutuhan bangsa, kenapa kita mau itu? Dan seterusnya. Ini semua yang akan kita kembangkan supaya kita masuk dalam abad kedua Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh sebagai satu kesatuan yang memiliki vitalitas paripurna,
untuk bergerak bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, mudah-mudahan PWNU Jawa Barat dan PJ-PJ nanti akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat pula di dalam raker yang akan dilaksanakan sesudah ini. Habis ini raker kan ini. Silakan nanti dirumuskan, tapi mungkin saya perlu ingatkan untuk menyisakan sedikit tenaga untuk nanti melaksanakan agenda-agenda program yang akan dibagikan dari PBNU. Silakan kembangkan macam-macam agenda untuk PBNU ini. Ya, kalau bisa ya sambil bicara dengan Pak Gubernur lah, kira-kira apa yang bisa dikerjakan dengan pemerintah provinsi, dengan bupati-bupati dan sebagainya. Ya, nah, nanti kita minta disisakan satu ruang, disisakan tenaga supaya nanti bisa menerima distribusi program-program dari PBNU. Selamat bermusyawarah, selamat hari lahir ke-99 Nahdlatul Ulama. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang berhak mendapatkan berkah dari jam'iyah yang didirikan oleh para aulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.